Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Aktif Studio. Dan ini kita lagi berada di luar ya. Lagi di tempat VW. Ya, seperti yang sudah kalian lihat, kita lagi pengen benerin mobil VW di rumah ya. Jadi kita ke dealer VW sini di mana ya? Di Karawang atau mana? Lupa. Ya gitulah pokoknya. Ini luas banget ya, kalau bisa dilihat. Ini luasnya. Jadi selain servis-servis mobil ya, kita juga sering lihat mobil-mobil yang ada di sini. Karena VW juga belum lama ngeluarin banyak mobil baru ya. Banyak banget mobilnya ini, dia tuh keren banget. Jadi kita ambil lihat-lihat aja. Servisnya udah bener lagi kan, dari awal ABS-nya bermasalah ya, sekarang servis udah bener ya, alhamdulillah. Cuma ganti spare kecil doang, tapi ternyata ya udah nggak apa-apa, yang penting udah beres lagi. Sekarang kita balik ya. Ya, jadi intinya tadi kita habis dari bengkel VW ya, yang di mana, di Kapuk ya. Dan kita cuma benerin beberapa part karena kemarin waktu itu ABS-nya nyala sendiri. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah bener, dan ternyata yang rusak cuma segini doang. Ya, tadi kita juga lihat banyak part mobil. Ada selain Volkswagen juga ada Audi juga. Dan tadi ngeliat-ngeliat sedikit-sedikit lah, dan emang bikin ngiler. Ya, bikin ngiler pasti. Tapi ya nggak apa-apa, penting alhamdulillah udah ada mobil, dan mobilnya udah beres juga. Nanti bakal dilanjutin, ini mobil bakal dites buat ke Subang, ke sekolah. Sekolah lagi ya, semoga aja mobilnya kuat dan aman-aman aja. Oke, terima kasih telah nonton video yang singkat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.